Halo guys, sekarang kita berada di tebing Breksi namanya. Halo guys, kita berada di Yogyakarta, sedang keliling-keliling di kawasan. Ini sebenarnya kawasan apa, Mas? Ini Tabanan. Paksa ganti mobil guys, karena mogok. Pegangan ya? Iya, pegangan ya. Oke, kita keliling-keliling di kawasan Candi Prambanan namanya. Iya, Candi Prambanan. Jadi kita nggak masuk ke Prambanan ya? Tapi nggak masuk ke Prambanan. Iya, kita nggak masuk. Kita nanti naik ke Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasinya berada di sebelah kidul ataupun selatan Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo serta kompleks Keraton Boko. Lokasi wisata Tebing Breksi tepatnya berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Taman wisata Tebing Breksi adalah tempat wisata alam di Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini merupakan perbukitan batuan breksi. Tebing batuan breksi yang memiliki corak yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tebing breksi ini sendiri merupakan lokasi bekas tambang batu alam. Namun dengan berbagai ide dan tangan kreatif dari masyarakat sekitar, kini tebing breksi jauh lebih indah dengan berbagai pahatan yang menghiasi setiap dinding dapurnya. Pengunjung yang datang pun tidak perlu bersusah-susah memanjat dinding agar sampai di puncak tebing. Terdapat pahatan tangga dari dinding kapur yang mempermudah untuk menuju puncak tebing. Oke Mas, sebelumnya perkenalkan, nama saya GG, saya aslinya Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, udah ada yang pernah dengar belum Banjarnegara? Halo, Banjarnegara sudah pernah dengar tapi belum pernah ke sana ya. Nah, itu Dawet Ayu, terus sama wisatanya itu Dieng yang terkenal. Oh, Dieng. Okay. Dieng. Jadi Banjarnegara asalnya di sana ya, tapi sudah menetap di sini. Ya, di sini ikut kakak saya. Oh iya, iya. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Nah, ini keluarga dari mana? Kalau kami ini campur-campur Mas. Campur. Saya dari Jawa Tengah tapi istri dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi. Makassar. Ya. Jauh juga ya. Tuh. Di sini udah berapa hari? Tahun baru nyampe. Kalau di Jogja, ini Jogja ya namanya? Belum ya? Iya, kalau ini Klaten sih. Klaten ya? Klaten. Jawa Tengah. Baru nyampe tadi. Dari Semarang. Dari Semarang sudah 2 hari. Di sana wisata juga jalan-jalan atau acara gitu. Sebetulnya ada acara keluarga tapi nyambi ya, mumpung ya. Di Jawa iya benar. Masih liburan ya di kalau di Sulawesi masih liburan. Hari Senin masuk. Senin besok. Jadi Minggu kita berangkat ke Makassar. Jadi perjalanannya berapa lama ini Mas? Dari tempat wisata? Kalau yang paling jauh itu paling jauh Tebing Breksi sekitar 7 kiloan. 7 kilo ya. Ini satu paket ya guys, satu paket. Nah, kalau kita datang ke sini ditawarkan apa ya? Bentuk paket kunjungan. Kunjungan. Kalau yang 450 tadi apa bedanya? Itu cuma 3 lokasi aja. Oh, 3 lokasi. Cuma tempatnya sama gitu. Wisatanya sama. Cuma 3 lokasi aja. Ya? Kalau kita ini semua. Semua ya? Semua lokasi. Ada 6 ya?